Weh, gila turunan. Wuh, anjay mabar. Anjay mabar. Anjay mabar lagi. Di sini mapnya. Oh shit man. Ya, nge-freeze. Halo kawan-kawan, welcome back to Rafli Channel. Kembali lagi bersama saya Rafli. Dan ya, jadi di video kali ini kita bakal main lagi game Mini World Block Art. Dan di video kali ini kita bakal review map lagi yang keren banget. Dan ini mapnya masih berkaitan sama mesin-mesin atau fitur baru yang ngebuat mobil atau enggak motor. Jadi kali ini kita bakal mainin lagi mapnya. Untuk kalian yang pengen download kayak biasa cek di deskripsi. Ya kayak biasa saya selalu sediain di deskripsi untuk link downloadnya. Jadi untuk kalian yang mungkin pengen download cek user ID di deskripsi. Dan daripada lama kita langsung aja mulai. Ini mapnya map tentang racing juga, dan ini berkaitan sama toko mesin ya, blok toko mesin atau item toko mesin yang ngebuat motor sama mobil. Jadi ini bener-bener yang ngebuat ini keren banget, saya nggak tahu sumpah ya, otaknya gitu ya. Ini dibuat plus sama miniatur gitu, jadi miniatur plus sama toko mesin, blok toko mesin gitu coy. Jadi bakal keren banget, dan untuk kalian yang pengen coba mapnya langsung cek di deskripsi, dan langsung aja kita bakal mulai videonya coy. Sesuai saya bilang di sini kita berkaitan sama mesin, dan sini berkaitan sama kayak yang kemarin lagi, dan kita bakal mulai. Saya udah sempet download mapnya dan udah saya sempet coba juga untuk ngetes gitu apakah bener, dan ternyata ini bener. User ID-nya 1002. Saya nggak tahu dia semacam kayak yang ngurus mini world apa bukan, tapi ini user ID-nya bener-bener kecil banget anjir. Mungkin GM gitu kalau di PB, GM kayak semacam yang ngurusnya gitu ya, yang mantau apa buatan dari resmi mini world-nya gitu. Entah, mungkin ya. Dan kita bakal coba langsung aja. Di sini udah ada oke. Di sini kita udah ada banyak banget. Ini apa nih? Ini ada bahasa Cina, saya nggak tahu sumpah. Yang pasti ini untuk ngancurin ya kayaknya. Kita bakal coba lihat dulu ini apa, saya nggak tahu. Di sini ada mobilnya. Ini miniatur gitu coy. Ya miniatur ya. Iya miniatur bloknya. Di sini kita mau tim merah apa tim apa? Hello show. Jadi di sini ada bloknya, blok miniaturnya. Oke, bahasa Cina saya nggak tahu sumpah. Saya heran kenapa bahasa Cina gitu. Saya nggak paham sumpah kalau bahasa Cina anjir. Ini ada di sini ada inian ya. Di sini kita tinggal naik aja. Naiknya gimana? Naiknya kita tinggal pakai tangan, jangan pakai obeng. Kalau pakai obeng bakal hancur nih kayak gini. Tuh, bakal hancur anjir. Jadi jangan pakai obeng. Nah, kayak gitu. Weh, star finish itu curang anjir. Duluan. Oke, jadi kita pakai tangan kayak gini. Nah, wanjay. Bayangin. Gila nggak? Ini seakan-akan kayak bener ada mobil asli di mini world, sumpah. Di sini kita bakal coba langsung. Weh, kita ini cerita lagi main balapan coy ya. Jadi kita anjay. Ada noise enggak sih? Sumpah. Ini jadi kita semacam kayak lagi kok. Eh, kita kayak lagi main balapan gitu coy. Wih, ada noise. Ih, parah nge-stuck dong. Nge-stuck, game saya nge-freeze. Sumpah, mini world-nya berat. No respon, ya Allah. Kok no responding gitu, sumpah parah gitu. Kita bakal naik mobil yang ini kali ya. Tadi no respon anjir. Apa enggak tadi dia yang pas di situ emang no respon cuy. Kita ngebut, geng, geng. Ini tapi enggak, gimana mau balapan kalau tempatnya sesempit ini coba? Enggak, enggak. Tadi nge-freeze ngapa anjir? Weh, gila turunan. Anjay, mabar. Anjay, mabar. Anjay, mabar lagi. Di sini mapnya. Oh shit man. Ya, nge-freeze. Kayaknya ini di sini ada blok sticky gitu, kayak semacam sticky kalau di Minecraft. Nah, itu nge-freeze anjir. Saya nggak tahu kenapa. Oke, ya ini nge-freeze ya. Kayak saya nggak tahu macet apa enggak. Intinya, kalau misalnya kalian pengen download map ini, kalian bisa langsung coba aja karena ini mapnya bener-bener keren. Cuman kalau menurut saya untuk di Android map ini tuh kayaknya bakal nge-lag super nge-lag. Kenapa? Karena size-nya aja 90 MB. Kalian bayangin kalau size-nya 90 MB, map yang simple aja nge-lag, kalau 90 MB di HP gimana? Ini di PC saya lancar sih, cuman ini nge-freeze begini kenapa gitu. Nggak anjay mabar. Parah betul anjir. Yaudah, kayak gini lah. Kita mungkin bakal nge-review mobilnya doang kali. Parah emang nih anjir, nggak ada obat. Sumpah, sumpah ya. Ini mapnya udah keren banget. Sebenarnya udah keren banget mapnya, cuman ya karena ada min begitu ya udahlah. Kita bakal coba jalan kaki dah. Ini mobil udah keren anjir. Sumpah dari segi manapunnya. Ini kalau misalnya kalian nggak tahu, ini dibuat pakai miniatur blok. Jadi udah bener-bener keren banget, dibuat kayak semacam asli. Kita bakal coba jalan ya. Saya masih penasaran anjir sama yang sebelah sono. Ini tadi kayak error menurut saya, ada kayak sticky piston gitu. Kayak semacam sticky piston. Oh ada blok ini cuy. Ah gak bisa dihancurin. Jadi ada blok magma, kayak semacam magma blok gitu. Saya tahu ada blok di mini world yang semacam kayak inian coy. Ngekenceng ini. Tuh, ini nih bikin error nih. Nah ini tadi mobilnya nge-stuck pas diginiin. Tuh ada ginian. Itu apa, rintangan anjir? Itu gara-gara gituan jadi error. Sumpah, itu mobilnya nge-stuck gara-gara ada gituan. Dia kayak nembus gitu coy nih. Eh nih.
Nah, kalau ini kegeser tapi itu nembus anjir. Kita coba kesini ya. Saya enggak tahu sumpah. Kenapa ada rintangannya sih? Jadi ngestak anjay. Ini sebenarnya mapnya gede loh. Saya yakin gede banget. Kenapa? Karena di sini aja. Karena di sini aja mapnya udah 90 MB. 90 MB saya enggak tahu itu segede mana aja nih. Tuh, kayak gitu tuh. Jadi dia kayak semacam nanjak tadi nge-lag, nge-freeze langsung. Parah yang buat map sih, kenapa ada gituan? Pembekuan. Hah? Woi. Bunuh diri. Kok bunuh diri gitu. Coba ya, kita bakal coba lagi dah. Kok dihancurin sih? Oke, kita bakal langsung aja. Kita bakal langsung aja ya. Inian bakal langsung tembus atau kita bakal langsung main curang ya. Kita bakal langsung main curang. Oke. Kita bakal coba langsung aja ngelewatin rintangannya biar enggak nge-freeze ya. Soalnya ini gembel anjir, sumpah kenapa nge-freeze gitu? Enggak ada obat, parah. Sumpah ini mini world game-nya udah GG banget. Sumpah saya berharap sih mini world untuk ringan aja, lebih ringan. Karena jujur ya, kalau misalnya ini agak sedikit berat sih untuk game Minecraft untuk di Android ya. Jadi untuk kalian yang main di Android agak sedikit berat. Jadi ya gitulah. Oke, kita bakal coba langsung aja bablas. Ini apa sih ada gini-ginian? Mentok tuh. Jadi mentok gitu. Tadi nge-freeze jadi mentok. Ya Allah. Nih, kita bakal coba ke sini. Semoga udah enggak ada inian ya. Oke, mobil bim 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 bim. Bus. Oke, wey, lanjut lagi. Sip, coba. Aman, santuy. Tuh ada rintangan gitu bikin nge-freeze anjir. Tuh. Ya udahlah. Ya, jadi oke, kayak gini kurang lebih ya nge-freeze gitu game-nya. Kalian bisa coba aja download map-nya. Jadi enggak anjay mabar, ini enggak anjay mabar. Ya, untuk kalian yang pengen download sekali lagi cek aja langsung di deskripsi. Cuman map-nya sekali lagi untuk di PC lebih direkomendasin ke PC karena bener-bener GG ini game, sumpah ini game berat banget untuk kalian yang mungkin enggak kuat di HP, jangan dipaksa coy, itu HP kalian meledak sumpah. Si akuin mini war tuh keren gitu, banyak fitur, cuman beratnya itu nggak keren anjir sumpah. Tapi ya saya rekomendasiin kok untuk kalian yang mungkin punya PC dengan spek tinggi gitu ya, atau punya PC spek tinggi, kalian bisa cobain map ini. Dan ini map udah keren banget sumpah, si akuin keren udah, mapnya keren, cuman saya nggak tahu kenapa ada rintangan gitu sih. Ya udah kayak gini kurang lebih. Dan oke, kita bakal ini dah, kita tambahin satu lagi dah. Boh, 3 mobil nggak ada obat anjir. Ya udah mungkin kayaknya kurang lebih kayak gitu untuk orangnya. Mana anjir? Yo, Allah, di sini kecil banget sumpah. Ya udah, mungkin kayak gitu kurang lebih. Untuk kalian yang pengen cobain bisa langsung cek aja di deskripsi link downloadnya, link user ID map-nya salah. Tadi singkat sih ya, cuman 1006 kalau enggak salah. Dan mungkin sekali lagi untuk video kalian segini aja. Thank you yang udah nonton dan yang udah relain nonton apa aja dari video channel saya. Thank you banget sumpah, kalian luar biasa yang benar-benar selalu nonton video saya. Benar-benar thank you banget untuk kalian yang kayak gitu lah ya. Sekali lagi mungkin kayak untuk video kali ini segini dulu coy ya. Oke, mungkin kayaknya untuk video kali ini segini aja. Kalau misalnya kalian pengen download, cek user ID di deskripsi. Dan maaf banget kalau misalnya map ini nggak sesuai ekspektasi saya ya. Padahal saya pengen balapan, pengen nyelesain race-nya. Cuman karena emang ini mapnya begini, agak aneh. Jadi ya gimana lagi, ya udahlah. Mungkin untuk video kalian segini aja. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa dibagikan ke teman kalian. Map ini keren banget, sumpah, jujur. Mungkin kayaknya untuk video kalian segini aja. Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa cebok kalau berat. Dan see you next time.